Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Ustaz Mira Arima Channel. Pada video kali ini saya sedang makan nasi ambeng di Surau Katerban ya guys, bersama saudara Mara di Katerban ya guys. Nasi ambeng yaitu nasi satu talam dimakan bersama-sama. Ini Abang Budi pun ada, jadi saudara Mara di sini makan bersama-sama setelah menunaikan sholat maghrib. Oke guys, di sini makannya satu talam dikongsi bersama ya guys, makan sedikit demi sedikit, dan nanti kalau nasi tersebut dan lauknya ada kelebihan tak boleh dimakan habis, nantinya akan dibawa pulang masing-masing ya guys, dibagi sama rata dengan teman-teman yang lain guys. Nah, sekarang sedang menikmati nasi ambeng ya guys. Nah, beginilah kalau makan di surau atau di langgar di kampung guys. Makan satu talam beramai-ramai, kita kongsi bersama, dan kalau ada lebihnya nanti akan dibagi sama rata untuk dibawa pulang ya guys. Nikmatnya makan beramai-ramai dan makan bersama ini memang cukup luar biasa kesannya guys. Nikmatnya luar biasa, sebab makannya beramai-ramai bersama-sama, nasi ambeng satu talam dimakan bersama ya guys. Beginilah suasananya di kampungku sebelum menjelangnya hari raya Idul Fitri pada tahun 2024 bulan 10 April yang lalu ya guys. Memang menyeronokkan guys. Alhamdulillah untuk teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah support channel Ustaz Mira Arima. Nah, disinilah beginilah suasananya apabila kita makan bersama.